Halo, saya Oktav dari Bisa AI. Salah satu layanan dari Bisa AI adalah data analysis as a service. Jadi dengan data analysis as a service, perusahaan-perusahaan dapat melakukan analisa data seperti customer fraud, customer churn, dan data-data lainnya. Dengan input berupa data berupa Excel atau tabular data, kemudian akan dianalisa tergantung dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Sebagai contoh untuk data analysis as a service adalah misalkan perusahaan-perusahaan mempunyai data customer mereka tentang pembelian. Kemudian kita lakukan analisa berdasarkan pembelian dan faktor-faktor lainnya. Setelah itu akan ditampilkan customer mana kira-kira yang perlu diprospek untuk dilakukan penawaran atau marketing.